Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Sunmen, salam sejahtera ya. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada, khususnya Sunmen-Sunmen Indonesia ya. Nah, jangan lupa dukung channel saya, Salewangi Sampang Madura. Tonton, subscribe juga like-nya ya. Nah, jangan lupa loncengnya dibunyikan supaya bisa tahu informasi dari video-video selanjutnya dari channel saya ini ya. Nah, untuk sebelumnya kami memperkenalkan ini di depan saya ini loudspeaker management system ya, DLMS ya. Ini merek DBX. Mereknya DBX ini ya. Mereknya DBX. Ya. Ini banyak ya, banyak fiturnya. Ada frekuensi. Ini neck untuk mencari di sini ya. Ini equalizer, ini crossovernya, ini ada outer, dynamic, delay, ya. Banyak ini program juga. Nah, nanti saya di sini akan review tentang masalah crossover ya. Crossover dari ini pengaturannya ya. Ini kalau ditekan ini teman-teman ya, lampu menyala merah seperti ini tidak berfungsi di mode ya. Nah, ini lampu merah seperti ini ya, ini nanti menambah gainnya juga di sini. Oke, kita lanjut saja, mungkin langsung dinyalakan ya, praktek langsung biar teman-teman pada tahu ya, sedikit banyaknya tutorial tentang DLMS merek DBX ini ya, 6 watt. Ini murah teman-teman, tidak sampai 3 juta harganya, cukup buat rumahan, buat sound hajatan, sound lapangan pun juga bisa, terserah yang mau make, mau dipakai di mana ya. Yang penting jangan dipakai untuk mandi lah, kalau rusak kalau dibawa mandi ini ya. Oke, lanjut teman-teman ya, maaf bercanda ini. Oke, kita coba bunyikan ya. Ini sudah bunyi teman-teman ya, kita tinggal pencet di ini ya, di channel 1. Nah, di channel 1. Nah, ini 1 dan 2 ini sih teman-teman ya. Nah, di sini saya coba crossovernya ya. 1 dan 2 ya. Nah, ini untuk karakternya ini mid low. Oke, kita jadikan hik saja ya. Hik saja. Kita tinggal putar ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Gain kita tambah ya. Kedengarannya teman-teman. Nah, itu hik saja yang kedengaran. Ya. Lebih tipis lagi teman-teman, putar ke kanan ya. Nah, di sini tuh ada garis ya. Kalau seperti garis seperti ini ya. Garis seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ya. Saya putar ya. Ini lebih kecil. Kalau ini lebih mid hiknya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah teman masing-masing ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Ada garisnya ya.
ketika garis ini diganti ke sini ya, ini yang berfungsi ini ya, hampir ke mid ini ya, hampir ke mid. Suara Jandi Bintang ya. Nah, karena di sini saya cuma ada power 1, kita cek di bassnya ya. Ini saya jadikan mid hik saja biar bunyinya enak ya. Kita jadikan mid hik saja. Kalau mid saja nanti bunyinya tidak enak teman-teman ya. Kita jadikan mid hik. Kita coba low mid-nya saja di nomor 6 channel 6 ya. Saya taruh di channel 6 untuk solvernya ya. Nah, itu teman. Oh. Ya. Kita nyalakan yang nomor 6. Handset ini lebih cocok ini. Oke, untuk midnya kita coba hilangkan ya, untuk midnya ya. Jadi subwoofer ya, subwoofer untuk gain kita tambah ya. Nah, jadi ini untuk fungsinya sama ya. Fungsinya sama dari channel 1 2 3 4 5 dan 6 ini, kalau jadi crossovernya ini sama ya, caranya sama ya. Nah, bagaimana di channel 1 tadi ya, coba kita cek ke channel 1 ya, kita matikan dulu. Nah, di sini kena mid ya teman-teman. Thank you.
jadi mid saja ya. Kita gain menambah. Lebih kurang sip ya, kita jadikan di mid hik saja. Jadikan di mid hik saja, mid hik dan low beat kita mainkan karena dua way yang saya pakai ini ya. Satu, kita coba channel 6. Tuh, itu subwoofernya ya. Dua way ya, kita nyalakan semua itu. Nah, ini subwoofernya, tapi kurang midnya ya. Kita taruh di low mid saja. Kita taruh di low mid saja untuk subwoofer nomor 6. Kita ganti ya. Lainnya juga diganti ya. Thank you.
teman-teman soundman, mungkin itu saja review kali ini dari saya ya. Ini buat pemula ini sudah cukup ya, sudah cukup mumpuni ya. Terutama bagi pemula. Kalau untuk soundman-soundman yang sudah senior, insyaallah jamin sudah paham. Oke, sekian dulu, lanjut video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya ya.